Alhamdulillah ya, penambahan hari yang ke-10 ini 8 korban bisa langsung dievakuasi ya, sampai dengan 21.13 tadi terakhir korban berhasil dievakuasi. Keberhasilan ini tentunya berkat sinergitas kerjasama yang baik ya, kerjasama yang baik antar unsur yang ada di lapangan ya, support semangat dan spiritnya luar biasa sehingga semua korban yang menjadi korban bencana tanah longsor ini bisa terevakuasi di 10 hari ini ya. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian di Jawa Barat ini. Amin. Ya, khususnya umumnya di seluruh Republik Indonesia. Dan pada malam ini pukul 21.35 pencarian terhadap korban tanah longsor di Kabupaten Sumedang saya nyatakan selesai dan ditutup. Kalau ke mana?